stranger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja pilih 1:1. Oke, tanpa basa-basi cari videonya yang mau dibikin. Oke, siap. Oke, baru potong, kita potong secukupnya. Yang di ujung kotak itu ya itulah yang di tengah ya kan. Nah, udah habis itu ya kalian hapus. Langsung saja kita simpan cuy, simpannya 720 aja cuy. Oke, ini kita udah di bispen, kita gambar dulu vektornya cuy. Nah, ambil foto yang tadi yang udah kita crop. Di sini kita skip aja, takutnya kelamaan coy. Kalau mau gambar ya lihat di channel sebelah ya coy ya. Ntar di sini kelamaan coy. Oke, sip, kita skip lah. Oke coy, ini udah jadi, tinggal disimpan aja coy. Oke, habis itu kita cari lagi logo bully no background. Nah, ini dia, kalian tinggal download, simpan. Oke, sip. Saja ke Alik Motionnya cuy,
kalian pilih saja, tidak tambah ya kan. Kalau belum tahu 1:1 baru taruh videonya yang udah disambung ke background tadi cuy. Habis itu kita tambahkan kartu seperti kayak buku gitu cuy. Nah ini dia cuy, ntar kalau yang nggak ada link di deskripsi cuy. Udah tambahkan saja ya, kita tambahkan efek wafer rasanya rock wafer. Oh, ya, itulah paling bawah rasanya, paling bawah. Nah ini dia cuy. Nah baru kita pencet tanda tambah, baru geser tanda tambah lagi, baru geser stiker 3,00 lah. Habis itu di bawahnya itu mungkin sekitar 4,4. Langsung saja duplikat. Habis itu kita taruh di bawah. Nah seperti ini, kita tinggal geser saja. Mantap.
juga coy. Ini kita duplikat lagi supaya ada bayangannya, supaya lebih 3D. Jadi tinggal simpan saja lah, selesai kan. Oke, habis itu masuk lagi ke Alikmotion, kita tambahkan jeduk-jeduk. Ini enggak ada jeduk-jeduknya, ntar link di deskripsi cuy.
Oke, mungkin segini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.